Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview ini sebuah masker jenis N95 ya. Nah, ini harganya lumayan. Satunya ini, satu piece-nya ini 75.000. Gak tahu kalau kemarin sebelum maraknya kasus virus corona, gak tahu ini harganya berapa. Keunggulannya ini tidak pengap ya. Kemudian di sini ada filter udara. Nah, jadi ini fungsinya biar nantinya tidak pengap, jadi udara bisa masuk dari sini ya, dari sisi ini. Tapi ada klepnya juga di bagian dalam itu, yang katupnya yang menutup otomatis, jadi tidak pengap seperti halnya kita pakai masker biasa ya, masker bedah seperti ini. Nah, jadi dari kain ini harganya murah, ini yang dari kain. Nah, yang ini bahannya juga beda, jadi kayak kain kasa kalau nggak salah ini atau apa, pokoknya kalau dipegang empuk seperti ini ya. Nah, ini mereknya 3M sini. Nah, dan ini dikaitkan ke telinga ya, dua-duanya. Kemudian di bagian atasnya ini, pas bagian hidung itu ada besi ya, semacam besi yang bisa diatur-atur disesuaikan dengan hidungnya. Oke, dan ini adalah contoh saya sedang memakai masker tipe N95 dari 3M ya, seperti ini. Jadi pas saya bernapas itu tidak pengap, sama hanya kita bernapas biasa saja karena di sini ada jalan udara ya. Dan bagian sininya juga bisa diatur, bisa dipencet seperti ini ya, biar pas di hidung ya. Coba dilihat, ini di kaitkan ke kepala, ke telinga seperti ini ya. Jadi lumayan keren ya menurut saya kelihatannya gitu, daripada pakai masker bedah yang biasa. Diharapkan ini juga lebih baik dalam mencegah keluar masuknya bakteri ataupun virus ya. Oke, demikian review masker N95 dari 3M ya, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.